Oke guys, jadi banyak yang bilang kalau misalkan Ivos Ipno itu bronze. Nah, lihat sendiri deh guys, ini tuh orang beneran tuh. Tuh kayak gitu guys, jago guys dia guys. Tapi Ivos Ipno tuh lebih jago. Dan ini kita meet dulu. Ini aku OTW ke Diamond guys. Jadi ini aku bener-bener solo gitu. Dan kita itu guys ada musuh guys. Langsung aja enggak sih kita pepeng. Tuh auto headshot tuh. Guys, sumpah jago banget. Dan ini aku lanjut match lagi karena tadi udah metong ya guys kita guys. Nah, biasa aku turun tuh kayak barbar gitu. Tuh kayak di deket blue zone gitu sih. Cuman aku enggak punya Falco, jadi aku agak di pinggirnya gitu. Nah, di sini guys lihat guys, rame banget guys. Ini tuh rank kita tuh udah OTW diamond ya guys. Tuh, ini kita harus cepet-cepet gak sih dapat senjatanya. Dan gak ada senjata anjay. Ini kayaknya kabur dulu gak sih tuh. Pada war anjay guys. Tuh, lihat kita dapat senjata apa. Aku gak bisa guys kayak gini guys. Lihat deh guys. Nih, gak bisa guys. Ini tuh aku gak pernah banget pakai senjata yang kayak gini. Karena mencet aja tuh gak bisa, gimana mau ngetel ya tuh. Padahal tuh kalau orang yang bisa tuh kayak gampang banget tuh. Aku malah nembak tanah cuy. Gak jelas banget. Dan ini aku mau lari aja. Aku mau dapat senjata yang biasa aku pakai gitu, AK atau apalah. Tapi gak ada guys, gak apa-apa, kita sabar dulu. Nah, ini tuh mereka tuh udah pada war guys di sini. Tapi lihat deh, aku belum punya apa-apa cuy. Dan kita looting-looting dulu. Juga belum dapat NT banget guys kita guys. Ini kayaknya aku mau ke sana deh dapat senjata gitu. Nah, kita masuk biasanya ada tuh kan udah pada war guys, kita tuh telat banget. Tuh kan, aduh sakit banget sih ini guys. Jadi guys, ini tuh aku main dari pagi sampai berapa ya? 2 jam atau 3 jam itu aku dari platinum 3 sampai diamond guys. Dan lihat deh guys perjuangan aku tuh kayak bener-bener. Oh iya, aku tuh ya guys main tuh walaupun aku ngepush rank, aku tuh nggak ngendok sama sekali. Biasa kan aku ke master gitu kan aku solo ngendok kan. Nah, sekarang tuh aku nggak guys karena aku bertekad untuk menjadi jago. Lihat deh guys, aku tuh turunnya nih udah agak tempat rame kan. Nih, lihat nih guys, ada musuh. Tuh kan aku mati guys, tapi nggak apa-apa guys karena kita kayak ngelatih skill gitu juga. Walaupun kita NT, lihat deh guys, itu ada musuh. Nah, dari tadi tuh dia tuh kayak ngejar-ngejar aku gitu kan. Nah, langsung aja kita samperin. Tuh, dia tuh nggak tahu guys trogon aku. Langsung aja nggak sih kita emotin, ngapain kayak gitu guys. Nah, aku tuh gobloknya aku nggak denger step guys. Lihat deh guys habis ini guys. Tuh, oke, nggak apa-apa karena emotin musuh itu nomor satu. Lihat deh, easy banget guys aku tuh kalau ngekill. Nah, ini aku pakai AK. Biasa aku jarak jauh tuh pakai AK. Nah, lihat deh, kita samperin aja nggak sih guys musuhnya guys. Aku tuh kayak males gitu kalau nembak jarak jauh. Dan musuhnya tuh tadi tuh di sekitaran sini ya guys. Cuman dia tuh tiba-tiba kayak ngilang gitu. Aku bingung guys, lihat deh guys. Aku bingung tuh. Ya elah guys, di atas gak tuh guys. Lihat guys rank kita apa tuh. Kita udah platinum 4 ya guys. Tapi itu naik turun gitu. Nah, ini match selanjutnya tuh. Ngapain ini guys nyamperin aku guys. Udah tahu aku pegang trogon. Nah, ini ada musuh lagi. Tuh, ngapain juga. Jadi Wukong pun bakalan. Ya, aku guys yang mati. Oke, jadi ini match selanjutnya. Lihat deh guys. Tuh, headshot guys. Itu aim aku yang sebenarnya ya guys. Karena aku kan Ivos kan guys. Nah, di sini tuh tempat yang biasa buy one gak sih guys. Ini aku ganti jaringan. Dan ada musuh yang nyamperin kita guys. Ini aku pakai Scar. Tuh gak enak sih sebenarnya. Dan ini aku pakai SG Charge itu loh guys. Lihat deh guys. Tuh, susah banget cuy ngendaliinnya. Kita lihat guys. Tuh, aku tekan-tekan aja sih guys, tapi ya gimana ya, susah ya kalau buat pepeng ya guys ya. Dan ini aku ditembakin lagi dong, sakit banget guys. Tapi kita santui dulu karena kita punya banyak medkit. Jadi tuh kayak aku tuh biasa tuh nunggu dia dateng gitu. Tuh, aku pakai trogon guys. Aku tuh kalau udah pakai trogon tuh please ya guys, buat kalian tuh jangan samperin aku guys, daripada nanti kalian yang meninggoy gitu kan. Nah, tuh belakang aku guys, ngapain coba. Aku tuh males banget sebenarnya pakai global guys kalau nggak darurat kayak gini. Ada yang sama nggak sih? Tuh, ini pakai senjata andalan aku juga. Nah, kan auto meninggoy guys, AC 80 plus trogon. Gils emang sesakit itu nggak sih? Dan di depan itu ada musuh tuh. Sakit banget dia pakai apaan, cuy.
Oke, ini kita santuy dulu, medkit dulu. Oh iya, aku tuh emang kalau pakai global tuh emang gak secepat kalian ya, guys. Tuh. Gak kena lagi, cok, damage-nya. Tapi tuh sekali kena tuh kayak sakit gitu, guys. 50 tuh kayak minimal gak sih? Tuh, di mana ini musuhnya? Aku tuh bingung, guys, kalau ngilang-ngilang kayak gini. Nah, ini aku cari di atas, tapi gak ada. Dia kemana ya, guys, ya? Nah, ini aku coba ke depan aja. Siapa tahu ada orangnya, kan? Tuh, oh dia di sana guys, ternyata guys. Oke, ini kita medkit dulu. Tuh, banyak gak sih guys? Tapi gak apa-apa, karena kita udah punya trogon kan guys. Nah, ini aku beli-beli dulu. Medkitnya gak ada dong, udah sold out. Tapi gak apa-apa, kita nungguin aja. Tuh, aku dari tadi tuh kayak dibom mulu guys. Tuh orangnya guys. Langsung aja gak sih? Kurang deket cuy ini mah. Guys, aku takut guys. Bisakah kita mengekill? Ini aku udah sekarat banget, ya kan? Oke guys, jadi ini aku ranknya tuh udah platinum 4 dikit lagi ya guys. Nah ini tuh aku lagi cari-cari musuh karena dikit lagi boyah guys. Lihat deh guys, musuhnya tuh udah dikit banget gitu. Nah ini aku ke atas, ternyata tuh di belakang aku ada musuh cuy. Nah kita medkit dulu karena ini tuh open banget gitu. Mau masuk dalam rumah tuh juga gak bisa. Tuh dia tuh banyak peluru gak sih guys. Emang ngeselin banget, ini aku pakai double ya globalnya. Tapi tuh dia ngeselin parah. Dia nembak-nembak anjay tuh. Mana aku slow global lagi guys. Lihat deh guys. Ini tuh kalau aku samperin sebenarnya udah mati sih. Cuman aku gak bisa jarak jauh guys. Tapi tiba-tiba tuh aku ternyata sudah diamond guys. Tuh keren banget kan solo diamond. Rank kalian apa guys?